Halo sahabat Osel, bertemu lagi dengan saya Arif di Osel Masonry. Pada video kali ini saya akan memberikan tips dan trik berhasil membuat mie menggunakan mesin giling mie N3 Osel. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Mesin giling mie N3 Osel ini memiliki kapasitas 500 gram. Mesin ini dapat digunakan untuk membuat pasta, kwetiau, mie, dan lain-lain. Tidak perlu mengulangi sendiri, mesin ini sudah bisa membuat sekaligus mencetak adonan secara otomatis. Seperti video sebelumnya, kita pernah membuat mie menggunakan mesin giling mie N3 Osel ini. Namun ada beberapa dari konsumen yang gagal mencetak mie dengan sempurna, seperti mie yang dihasilkan keluarnya patah-patah. Adonan masih tersisa dan tidak tercetak menjadi mie. Nah, sekarang saya akan memberikan tips mencetak mie dengan sempurna menggunakan mesin ini dan mempraktekannya. Yuk. Oke, sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada tepung, ada telur, ada garam dan air mineral. Lalu kita masukkan. Lalu kita tutup. Untuk dapatkan hasil yang sempurna, kita masukkan airnya di 1 menit terakhir ya. Lalu kita cetak mie-nya.
itu tadi beberapa tips berhasil membuat mie menggunakan mesin giling mie N3 Ocel. Biar gak ketinggalan video terbarunya Ocel Masonry, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng di bawah ini ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.